Sobat KM, kembali lagi bersama aku Rani. Kali ini aku dan teman-teman aku mau main board game. Yuk main bareng. Nah, kenalin teman-teman aku JJ dan Rio. Kita akan main time travel game. Yuk ikut keseruan kita main. Nah, kali ini ya akan main duluan nanti Rio ya. Habis itu JJ, habis itu aku. Aku mulai ya. Aku dapet dua nih. Aku jalan ya. 1, 2. Wah, 1946. Kamu sedang berada di Indonesia pada tahun 1946. Pada tahun ini, Indonesia baru saja merdeka dan masih dalam kondisi ekonomi yang kurang stabil. Saat ini, Indonesia menggunakan 4 mata uang yang sah, namun sayangnya tidak ada yang merupakan mata uang asli Indonesia. Hero dan kebijakan apa yang akan kamu keluarkan untuk mengatasi masalah tersebut? Oke. Aku akan memilih Hero Alexander Andreas Maramis. Dengan kebijakan mata uang asli Indonesia, ORI. Jadi teman-teman, masalah mata uang pada saat itu dapat diatasi oleh pemerintah Indonesia dengan menerbitkan ORI. ORI adalah uang Republik Indonesia. Menkyu saat itu, Alexander Andreas Maramis membentuk Panitia Penyelenggaraan Percetakan Uang Kertas Republik Indonesia pada tanggal 7 November 1945 yang diketuai oleh TRB Sabarudin dari Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia dan anggota-anggota yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Penerangan, dan wakil-wakil dari Serikat Buruh Percetakan. Pencetakan ORI memiliki perjalanan yang sangat panjang dan dikerjakan setiap hari dari Januari 1946. Di tengah kondisi situasi keamanan yang belum kondusif pasca kemerdekaan saat itu, akhirnya pada tanggal 30 Oktober 1946, ORI untuk pertama kalinya beredar secara resmi dan dibubuhkan dengan tanda tangan Menkyu saat itu, Alexander Andreas Maramis. Ayo lanjut deh. Oke. Wah, kembar nih. Sekali lagi ya. Dijalanin dulu. Oh iya. Wah, 4. 1, 2, 3, 4. Wah, 1965. Indonesia pada saat ini nyaris masuk jurang kebangkrutan pada tahun 1965. Hal ini dikarenakan negara kita dihadapkan pada defisit kembar, yaitu defisit APBN dan defisit neraca perdagangan. APBN kita mengalami defisit hingga 1.565 triliun. Buruknya lagi, defisit itu ditutup dengan pencetakan uang sehingga jumlah uang beredar meningkat lebih dari 3 kali lipat. Kebijakan itu membawa Indonesia ke jurang hiperinflasi hingga 650% yang menghancurkan daya beli masyarakat. Hero dan kebijakan apakah yang akan kamu keluarkan untuk mengatasi masalah tersebut? Hero yang aku pilih, Ali Wardana. Dengan kebijakannya melawan hiperinflasi. Jadi, Ali Wardana pada periode tersebut berhasil menurunkan inflasi dalam 3 tahun masa jabatannya melalui balance budget, yaitu anggaran pemerintah yang berimbang. Defisit APBN yang begitu lebar karena pemborosan harus diatasi jika Indonesia ingin sehat perekonomiannya. Belanja-belanja yang gak penting akhirnya di-stop deh. Ali Wardana dengan konsisten menerapkan disiplin fiskal dan moneter, serta berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menghentikan pencetakan uang yang selama itu masih dijalankan untuk menutup defisit anggaran. Berkat kebijakan-kebijakan serta disiplin tersebut, derajat inflasi berhasil dikendalikan dan perlahan ditekan dari 650% jadi berapa? Jadi cuma 10% pada 1969. Oke, sekarang giliran Rani. Oke. Wah, kembar lagi. Aku jalanin dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aku lempar lagi ya. Wah, 8.
Aku jalanin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, 2016. Pada beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan. Selain itu, defisit anggaran di Indonesia meningkat tajam pada tahun 2015 sampai 2016 sehingga dimunculkan kekhawatiran akan membahayakan perekonomian negara seperti krisis yang dialami oleh Yunani dan Brasil. Hero dan kebijakan apa yang akan kamu keluarkan untuk mengatasi masalah tersebut? Hero yang aku pilih adalah Ibu Sri Mulyani Indrawati. Kebijakannya, efisiensi anggaran dan kebijakan fiskal. Gini teman-teman, biasanya apabila ekonomi sedang melambat, pemerintah meningkatkan belanja dan mengurangi pajak. Namun pada saat itu, Ibu Sri Mulyani Indrawati memiliki cara lain, bukannya meningkatkan belanja, tapi malah melakukan efisiensi anggaran dengan memotong belanja APBN 2016 sebesar 133,8 triliun. Kebijakan ini dilakukan bukan tanpa alasan. Semua itu untuk memastikan bahwa anggaran pemerintah harus berkelanjutan dan prudens atau kehati-hatian. Hal ini dilakukan bertahap sebelum ekspansi fiskal agar anggaran pemerintah Indonesia realistis, kredibel, dan memiliki pondasi yang kokoh bagi struktur ekonomi Indonesia. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali membaik, prudens, dan tetap berkelanjutan. Kata Bu Sri Mulyani, setiap rupiah yang kita belanjakan secara tidak efisien akan menghilangkan kesempatan untuk membangun Republik Indonesia. Nah, seru kan Sobat KM? Sampai ketemu di KMpedia seri selanjutnya. Dah!